Allah. Allah. Terkunci. Sinkron dengan tubuh mediator ini bisa menguasai sepenuhnya Allah. Allahu sinkron menguasai, bisa menguasai lidahnya, bisa menguasai kita suaranya, bisa berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia secara fasih. Allah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Semua kebohongannya hilang, hanya kejujurannya yang bisa muncul. Allah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang. Ya, ini dari goib golongan apa ini? Saya golongan jin. Itu tinggal di mana? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Tapi seringnya hari-hari kemarin itu Anda lagi berdiam di mana atau enggak? Enggak diam Anda. Saya tidak diam. Tapi Anda masih jin di sekitar sini, di Banyumas. Tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari sini. Tempat keramaian. Ada tempat keramaian. Apa itu tempat apa? Yang kemarin Anda lagi sering di sana. Saya banyak orang. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Kampung, pedesaan atau apa sih maksudnya? Banyak ditempati orang. Saya ketulan di situ. Itu tinggal di, maksudnya menetap di situ? Tidak, atau sementara? Saya tidak mempunyai tempat. Ya, orangnya itu yang Anda lihat banyak dapat ditinggali oleh orang. Orang itu menetap? Tidak. Atau sementara? Menginap seperti itu. Silih berganti. Oh, berarti mungkin namanya hotel mungkin ya, tempat penginapan seperti itu. Hanya sementara tidur, numpang tidur, bayar kalau sudah habis waktunya ya, pergi itu mungkin itu. Seperti itu. Bisa, kan? Ya. Saya tidak paham. Ya. Nah, sobat ini dilihat Anda ini paham nggak kalau sama gambar ini Anda dilihat? Paham nggak? Jadi nyata, lebih jelas. Lebih jelas. Paham tempat itu? Tempat siapa itu? Tempat orang. Tapi Anda kenal tempat itu, gambar itu? Paham? Ya. Kejadiannya. Kejadian apa? Saya melihat. Nah, jadi begini, saya maksud saya menarik Anda ini, bangsa gue ini ya sebagai hiburan, sebagai tambah wawasan saja. Kan kemarin itu di daerah sini Banyumas, Sokaraja itu ada terjadi penembakan itu. Jadi orang menembak orang. Ya, tempatnya mungkin hari kemarin di sebuah tempat penginapan, di hotel. Anda melihatnya enggak? Saya sekilas melihat kejadiannya. Melihat? Itu yang Anda lihat seorang manusia lelaki atau perempuan? Yang menembak atau apa? Ya, kedua-duanya. Lelaki yang menembak. Terus yang ditembak? Sama juga lah, laki juga. Ya, iya. Ini kan di berita ini sudah pelaku sudah ditangkap, bahkan ya, juga ini ada terekam. Jadi itu
itu terekam. Jadi ya ada yang mengabadikan lah, ada yang menyimpan gambarnya itu. Tapi itu ya di tempat parkiran itu ada namanya CCTV. Jadi itu sebagai pengaman sebenarnya. Ya, siapa tahu, siapa tahu ada suatu nanti ternyata juga ada fungsinya. Jadi kan kemarin itu telah terjadi itu seorang juru parkir, tukang parkir itu telah tewas tertembak oleh salah satu pengunjung hotel tersebut. Ya, tidak terima. Coba yang Anda lihat waktu itu. Tidak ya. Terima karena teguran. Saya lihatnya tidak terima. Tidak terima seperti itu. Dari yang menembaknya. Ya. Tidak terima dengan perkataan dari si korban. Mungkin tersinggung atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas itu tidak terima ya. Karena teguran itu sendiri yang dilontarkan oleh si korban terhadap penembak itu. Nah, yang Anda lihat itu dari uap yang keluar dari si penembak itu, emang itu karakter seperti apa itu orang penembak itu? Mis, kejam. Tak keturunan dari bukan Islam sendiri. Itu kok membawa senjata seperti itu? Ya, senjata dia. Itu buat apa sebenarnya? Berlindung diri bagi si pelakunya itu sendiri. Oh, maksudnya seperti itu? Bukan untuk melakukan tindak kejahatan? Kan. Ya, jadi itu. Dengan sifatnya itu, dia sebagai pelindung. Sebenarnya dipikir ya hanya segala apa sepele saja masalahnya ya. Ya artinya hanya teguran, tapi memang karena orangnya dalamnya sudah tidak ada lagi belas kasihan. Yang saya lihat, walaupun itu ada sebab akibat dari bangsa saya itu sendiri. Iya. Terlihat simpel, tapi itulah kejadiannya. Seketika itu pun nyawa bisa dihabisi. Tuh, Anda di sana kemarin melihatnya sampai selesai atau tidak? Hanya melihat proses pembunuhan itu sendiri. Habis itu Anda tidak mengetahui lagi? Tidak. Singkat kejadian itu. Tapi keluarnya roh dari jasad si korban itu Anda melihat apa enggak? Langsung melihat itu ada malaikat mencabut nyawa mengambil. Saya tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Cuma karena yang sebagian detik. Sebagian detiknya pun secara cepat kejadian itu saya tidak melihatnya, atau mungkin saya tidak bisa menembus juga.
bisa. Jadi tapi poinnya Anda ya memang tidak bisa enggak melihat keluarnya roh itu. Melihatnya. Ya, cuma melihat dari fisik manusia itu. Dari kecoloknya proses meninggalnya itu. Ya, singkat. Singkat, cepat begitu. Tapi kalau keadaan korin-korinnya kenal enggak, mengetahui enggak? Korin di dalam tubuh korban itu. Iya. Melihat itu juga keluar juga sudah, ada yang keluar ada yang belum, karena belum meninggal secara pastinya. Proses kecolak itu, proses meninggalnya itu, ada yang langsung meninggalkan jasad, ada yang masih menunggu orang itu mati secara totalnya. Kejang-kejang itu. Iya, iya, iya. Itu Anda setelah kejadian itu kan orang itu juga mestinya siap, pelaku itu lari. Tentunya dengan bersembunyi. Sadar tidak sadarnya. Anda telah melakukan itu. Anda sempat enggak memantaunya, melihatnya? Tidak. Tidak, Anda enggak ada keperluan. Tidak. Cuma sebatas apa itu yang Anda ketahui itu saja tadi? Kejadian itu menegangkan menurut saya. Secara singkat. Tapi dari poin ini. Mengeluarkan senjata langsung memantik dari alat itu. Langsung tertuju. Tapi ini sekali lagi yang Anda lihat karakter dari sebuah orang yang pelakunya itu, penembaknya itu memang Anda seperti apa melihatnya? Bengis. Bengis sekali. Bengis sekali. Langsung jika sudah membara, alatnya langsung dikeluarkan. Jika sudah memuncaknya itu langsung tinggal diam. Seperti itu kejadian, langsung tertuju. Tapi itu yang Anda lihat memang orang biasa atau aparat itu? Tahu nggak Anda membedakan antara orang saya biasa dan tentara, aparat, polisi, begitu? Biasa. Orang biasa saja? Namun lumayan mempunyai usaha, dikatakan kaya. Tapi ya kalau di berita itu kan kamu datang dari daerah Bandung sana Jawa Barat, tahu ada keperluan apa, kebetulan apa kan datang ke sini, artinya mungkin dikatakan ya kaya. Mempunyai kekuasaan mungkin ya, yang tahu sih cuma ya itu juga enggak, bukan sebenarnya itu buat tambahan saja tadi nanya. Tapi kalau Anda melihatnya juga ada enggak gotam-gotamnya yang secara aktif? Aktif itu artinya yang memang dicari sendiri, bukan yang memang dari kecil. Ada enggak dia? Kan Anda bisa membedakan kan? Gold. Tidak ada. Tidak enggak mengenalnya di dalamnya. Memang udah dari pembawaan. Murni di dalamnya. Ya, makanya ya namanya yang mempengaruhi kan mungkin saja bisa akan terjadi kan. Ya, pasti ya. Tapi kan tanpa itu semua, kalau memang orangnya manusia itu nggak bisa mengalihkan nafsunya, ya kan, nggak bisa mengontrol emosinya, ya tetap aja bisa memberi buta kan. Kalau yang marah atas yang itu langsung ngamuk lah kan, apa yang dia punya kan tentu dia mempunyai alat itu. Iya, seakan-akan lebih ya. Pasti itu.
rasa udahnya. Dan kok itu juga bisa mengenal langsung apa jarak dekat atau gimana itu? Dekat. Hitungan ratusan meter. Tapi kalau di video enggak sampai kok. Kalau di manusia itu ya deket lah itu, artinya paling berapa meter saja gitu. Ya. Kalau dilihat di rekaman CCTV itu. Saya melihatnya itu. Ya mungkin Anda tuh untuk mengukur jarak kan mungkin ya berbeda mungkin caranya. Dekat sekali. Ya. Saya lihat bahkan si korbannya. Iya. Tidak terhalang pandangannya. Iya. Sangat jelas. Tapi ya orangnya memang si korban itu langsung meninggal di situ ya. Langsung. Tanpa ada kebawa di rumah sakit atau kalau enggak ada. Tolong lagi. Ya. Berarti ya poin intinya dari kejadian itu si pelaku merasa tersinggung. Tersinggung. Oleh kata-kata omongan dari orang yang sebagai korban itu. Ini seperti itu ya. Mantik memicu. Ya sudah, terima kasih waktu Anda. Ya. Ya, Anda mau kembali ke sana atau mau dimuslimkan? Belum mau meluk Islam belum. Ya sudah, kalau itu ya ada itu. Ya keluar ya. Ya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah bawa apa-apa ya. Ya. Terbuka kuncinya kembali ke tempat Anda asalnya sana Allah. Semua efek negatifnya dari ujung kaki sampai ujung belas di satu berkat Allah. Allah semua Allah. Sallallahu alaihi wasallam.